gue lagi first person. Oh, yeah. Halo Karista, balik lagi sama gue kayak biasa. Hari ini kita bakal mainin Planet Coaster Beta. Ya bro, sekarang kita udah keluar dari tahap alpha mulai tanggal 9 November kemarin. Dan ini bakalan rilis tanggal 17 November sebentar lagi bro. Dan banyak banget fitur-fiturnya, salah satunya karir mode udah ke-unlock. Tapi kalau untuk beta, dia baru dua doang bro, ini sama ini ya. Jadi ntar kita bisa mainin skenario. Cuma ntar kalau udah full rilisnya kita bisa mainin semua. Oke, kita mulai dari ini aja, Captain Lockjaw Burit. Oke, itu ya bro ya, start skenario. Ini pirate battle bro, here we go. Jadi ini kayak ada quest-questnya bro, jadi kita tahu harus mau ngapain segala macam. Kita juga harus manage duit kita bro, jangan sampai kehabisan. Here we go, yes, pirate battle, welcome to Planet Caster, watch out of organ powder. Oke, okay. Continue. Ini bro, objektifnya easy, kita harus nyari 800 pengunjung sama bikin 2 ride. Ini kita udah hampir 700 dan baru 1 ride-nya. Oke, okay, nice, ini ada notification. Oke, ini banyak bro, jadi ini penting banget bro. Beberapa yang baru, park management juga banyak yang barunya. Dan bro, mulai dari overview, finance, research, marketing, staff. Ada guest, kalau gak salah staffnya juga ada yang baru. Ntar bro, ntar kita cari aja. Soalnya harus kita unlock dulu bro. Oh my god, lengkap banget bro. Lengkap banget bro, oh dear. Oke, kita mulai ya. Kita harus bikin ride, oh keren bro ini. Temanya ini bajak laut, jadi kalau temanya bajak laut bro ya, gak semuanya muncul di building atau scenery atau shop bro. Jadi khusus yang berhubungan sama bajak laut segala macam gitu. Oke, kita mulai aja bro ya. Kita mulai mungkin pintu masuknya kita cari dulu bro. Pintu masuk di mana bro? Ini kan? Oh ini bukan burger. Oh my god, keren bro. Jalanannya. Ini apa WC kah? Oh my god. By the way ini sebelah mana gue bro ya? Oke bro, kayaknya ini pintu masuknya deh bro. Gue bingung. Pintu masuknya ternyata di sebelah sini bro. Nah kira-kira gini, entah ini mau munculnya kemana ntar. Karena ini pintu masuknya, jadi kita bisa masuk ke sini. Oke, sebelah sini, oh forbidden, ada ATM, sebelah sini bro ada ATM. Oke, dekat pintu masuk ada ATM. Oke, di atasnya ada penjaga-penjaga, nice, ada dua. Terus semakin ke atas, ada tengkorak bro. Yang dulu pernah kita ituin lah bro, keren. Ada pirate di atas, lagi neropong. Ke bawah, gila benar-benar perang bro, benar-benar perang bro. Cuman ini banyak air-air sebelah sini bro. Oke, ini ada yang tenggelam, terus kalau kita masuk ke sini, nice. Oke, ini mulainya di sebelah sini bro. Jadi kayaknya ini pusatnya sebelah sini, ada ride-nya juga bro. Oh my god, ride-nya keren semua bro. Ride-nya juga banyak bro, bisa di macam-macamin bro ya. Oke, berarti kita bakalan mulai aja bro ya. Oke bro, kita langsung cari tahu mereka pengennya apa bro ya. Kita klik, kita pilih guest. Oke, guest. Oh ini bro ada guest stuff, oke. Free rock top food is full. Oke bro, 16% kecewa sama itunya bro ya, antrian si rock topus. Sama mereka haus juga bro. Oke, kita lihat dulu rock topus sebelah mana. Bisa diklik, lihat bro. Keren, my god. Oh ininya, berarti kayaknya kita bakalan perpanjang aja bro ya. Kita bakalan edit dulu, terus panjangin ke sebelah sini biar muter gitu bro ya. Biar semuanya nggak full bro. Oke, kalau gitu kita klik, bisa diedit kan. Oke bro, si antriannya kita belokin dulu bro dari sini ya kayaknya ya. Nah ini hapus dulu sebentar. Oke, kita belokin supaya mereka pada ngeluh bro. Soalnya ini rata-rata sekarang ngeluh karena ya tadi bro antriannya katanya full. Mungkin kita cobain segini dulu ya. Kalau masih ngeluh juga ntar kita perbaiki. Oke, yang penting kita sesuai skenario. Oke, masih kurang nggak? Oke, bisa bro. Sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini. Terus ke sini. Oke, nice. Ini dia penjaganya. Oke, kita langsung buka aja bro. Open, silakan. Antrian sudah diperpanjang. Oke, kita next bro ya. Next. Kita mau apa lagi? Oke, kita lihat lagi bro. Guess. Mereka. Oke. Chief Beef look busy ultra somewhere else. Oh my god, kayaknya ini makanan ya bro. Hubungan sama makanan ya bro. Oke, kita lihat. Oh iya bro. Berarti ini tempat makan kita bakalan tambah lagi mungkin sebelahnya bro ya. Biar gak kemana. Tapi ini keren bro. Dia dimodifnya. Sumpah bro keren. Oke, makanan kalau gak salah di shop facilities. Kita cek. Ada custom buat orang-orang bro, keren-keren. Kita ada burger. Chief Beef bro. Chief Beef, orang-orang pengen Chief. Gede banget. Ini gede banget bro, gak cukup bro. Kita bakalan taro sebelah. Dekat-dekat sini bro, bagus bro. Mungkin kita jalannya nah, gini lah. Biar sedikit lebih beautiful. Oke, dibuka. Keren bro. Yos. Mungkin kalau untuk rekomendasi lagi.
untuk biar dipercantiknya ntar aja bro ya. Yang penting ini base-base-nya dulu. Ntar mungkin episode atau pas gua offline aja ntar gua percantik udah. Yang penting kita dapat base-nya. Oke, ini dia. Belok-belok. Nah, gitu dong. Soalnya mau ke sini semua. Oke. Sekarang ngotot bro ya. Mereka semoga enggak protes lagi. Sekarang next kita cek mereka mau apa lagi. Oke, kita butuh guys. Time to go home. Oke. Look to instance for me. Oh my god. Well, Rocktopus is full. Ini udah bro ya, Rocktopus udah. Mereka butuh duduk bro. I wish there was somewhere to sit down. Oke, okay, kalau gitu tempat duduk. Oh, di scenery bro, ada scenery. Oke, okay, ada barrel band sama beans. Kayaknya pakai barrel band sebenarnya ya. Biar mereka bisa pada duduk. Come on, oke. Okay. Mungkin kita mulai di dekat-dekat sini dulu. Pertama, biar mereka bisa sambil makan, sambil duduk. Enak. Oke, okay, sebelah sini juga. Mungkin ada tiga kali ya, sebelah sini. Jadi mereka bisa menikmati. Langsung duduk, udah lihat. Keren. Orang-orang langsung duduk. Mungkin sebelah sini juga boleh. Mungkin ada yang sambil nunggu ya bro ya. Pokoknya tempat makan biasanya rata-rata. Ini mau kemana? Si om kebelet ya. Oke, ntar kita cariin bro ya. Sebelah mana lagi nih tempat duduk? Biasanya ya kayaknya bro. Kayaknya tempat duduk udah ada sebelah situ. Mungkin dekat Rocktopus bro tadi. Buat tempat duduk kali ya. Nah, sekitar sini bro. Atau orang-orang lagi nunggu ini antriannya sebelah mana sih? Oh, antriannya sebelah sini. Cuma kita gak bisa duduk di luar. Yaudah, berarti dekat Rocktopus aja deh. Nah, sekitar sini bro. Kita tambahin mungkin di luarnya kali ya. Buat tempat duduk. Yes. Nah, gitu. Iya, langsung duduk sekeluarga. Cie. Itu bocah mah duduknya gaul banget. Nice. Oke, next. Kita lihat lagi bro. Yang penting ini dulu ya. Kemauan mereka mau apa dulu bro? Soalnya kita harus terpenuhi. I need bathroom after chief beef. Oke bro, deket chief beef. Rata-rata orang kayaknya habis makan langsung main pipis harus minum ya. Oke, kalau gitu kita bakalan bikin WC, where are you? Oke, blueprint aja deh WC-nya. Gede gak ya? Oh my god. Oke, kita pasang. Yeah. 1000 duit kita berapa? 10.000 lagi bro. Oh my god, gua bener-bener harus ini kita buka. Yes. Oh my god, ada toilet sekarang. Perfecto. Duit kita 10.000, oke. Ini berarti bisa sambil dipercepat aja bakal libre ya. Biar kita gak kehilangan momentum bro. No. Iya, biar duitnya sedikit lebih cepat bro. Soalnya kita perlu duit juga nih. Oke, sekarang park management lagi. Ada summary-nya bro. Ada summary-nya tiap bulan bro. Oh ini bro, oh nice. Overview. Kita monthly-nya 10.000 per bulan bro. $10.000. Nice, sedangkan pengeluaran kita minus 1.000. Oke, masih untung bro. Oke, kita lanjut ya. Yang belum lagi, I'm thirsty. Haus. Oke, 6% orang haus. Kayaknya di sini, sekitar sini dulu aja bro ya. Kalau gitu kita bakalan bikin sekitar, biar gak ngalangin pemandangan, mungkin sekitar sini kali ya. Bikin tempat minum. Ini bro, banyak banget tempat minum bro. Ada tiga, ini kan. Mana pintu masuknya? Pintu masuknya, oh ini di depan sini. Tapi ngalangin ini bro. Jangan ngalangin lah. Sini bisa bro, sebelah sini bro. Nah, sini bro ya. Kita banget. Tapi, oh ini ada bro. Oke, gak terlalu ngalangin bro. Oke, jadi bisa sebelah, jangan deket sih. Nah, sini pas belokan. Jadi sebelah situ makan, yang sebelah sini minum. Mungkin rada munduran ya, biar orang bisa ngantri. Oke, kita lihat ini. Nice. Mungkin ini kita geser sedikit. Cet. Ngek. Nah, gini aja. Oh my god, keren. Oke, silahkan. Mulai laku bro. Oke, kita lihat bro, kita belum punya penghibur sama sekali bro. Belum punya bro. Kita lihat entertainer kita nggak ada. You have no entertainer. Oke. Mungkin kita pakai si Chief Beef aja bro, biar sesuai temanya. Chief Beef, please. Kita taruh dia di sini. Tada. Halo Chief Beef. Cepet juga bro, kita lihat bro. Kamera. Cepet banget bro. Nah, slow. Nah ini bro. Tada. Kawai. Halo. Semoga dia bisa menghibur semua orang bro ya. Soalnya penting banget bro entertainer, cuman kita juga harus ngurus dia bro. Jangan salah, kita harus ngurus mereka juga. Oke, duit kita udah mulai 20.000. Next bro, next. Kita harus benar-benar serius nih bro, serius. Banyak yang merah aja nih. Cosmico Milkshake 47 look busy ultra somewhere else. Oh my god, nomor 43. Ini laku bro. Ini laku, cuman masalahnya cuman satu ini bro. Milk ini, oh my god. Kalau gitu kita tambahin lagi kali ya.
kiri kanannya aja ya, kiri sama kanannya. Oke, okay, so facilities, minuman list. Kita pakai yang custom aja. Soalnya ntar nah gini udah ya. Ini rada ke bawahan nih, udah kayaknya keren nih. Cuma kalau ini, oke, okay, udah segitu dulu. Penuh bro, keren. Ini laku banget bro. Minuman kita laku. Oh my god. Kalau gitu kita bakalan tambahin sekitar sini kah? Gimana ya? Ini bisa diedit lagi kah? Harusnya bisa bro. Sininya kita ancurin. Atau sebelah sininya kita ancurin. Terus kita, bisa kita taruh sebelah sini bro. Kita taruh tempat minumannya. Jadi dia, ada banyak bro. Gila ya si kosmik ya. Ini kita taruh ke bawah. Nah jadi gitu bro. Bisa dari sini, bisa dari sini. Oh my god. Yang paling nambah sebelahnya ya. Kita coba tambah sebelahnya bro. Biar antriannya lebih panjang lagi. Gini kali. Oke. Kita fokus dulu ini bro ya. Fokus ke menciptakan duit dulu bro. Habis itu ntar baru kita perbaharui atau diperbagus ya. Oke, ini by the way yang mana nih? Oh, tempatnya ini nih. Oke. Ada tersembunyi. Jelek saja tapi gak apa-apa. Ini banyak banget tuh. Ada 4 bro. Tempat minum ada 4 di sini. Nice. 1, 2, 3, 4. Laku. Yang haus. Ini makanan oke. Okay. Gak serame minuman bro makanan. Kosmi. Oke, okay, next bro ya. Next. Notif. Oke, okay, ini ada apa? Urgent. The IC has broken. What? IC-nya bro? Hancur. Oh, ini bro yang inaccessible tuh. Oh my god, kita harus perbaiki dong. Oh my god. We will remove our entire from the right. Oh my god, 2700. Tapi gak apa-apa bro ya. Worth it bro ya. Yang penting ini bagus lagi bro. Reliability-nya, aduh. Jangan sampai orang kecewa. Yes. Udah kita perbaiki. Semoga oke okay, bro ya. Yo, beres bro. Ternyata kita cuma tinggal tungguin aja bro. Ntar beres sendiri bro si HiC-nya. HiC. Ada orang seneng mereka di sini bro. Oke, okay. Bagus lah bro ya. Cuma 2000 tadi bro. Oke, okay. Harus ini udah bisa nih. Accessible lagi. Oke, okay. Rata-rata happy. Staff juga rata-rata happy. Oke, okay. Tukang bebersih ada 2. Mekaniknya 1, entertainer 1, vendornya 6. Nice. Oke, okay, kita lihat bro ya. Masih hijau-hijau. Gue seneng lihat yang hijau-hijau bro. Staff kita masih oke bro ya. Oke bro, kayaknya kira-kira kayak gitu. Jadi buat kalian yang punya masukan silahkan komen di bawah mau ditambahin apa aja. Cuman sebelum itu kayaknya kita bakalan naik roller coaster dulu deh bro. Soalnya kita belum pernah. Oke, here we go. Aduh terus cepet. Oh my god, keren bro. Gua lagi first person. Oh, yeah. Oh my, ini kayu-kayu bro. Wow, nice. Yeah, aduh, bentar banget bro. Sayang banget sih, cuma sebentar bro. Udah gue pengen lebih lama, tapi keren bro. Ntar kita buat lagi bro ya. Oke bro, sekali lagi bro ya, buat kalian yang punya masukan langsung aja komen di bawah mau nambahin apa. Yang penting kita targetnya harus tercapai bro ya. Objektif kita harus ada 800 pengunjung. Sama ride-nya kita butuh satu lagi bro. Roller coaster-nya ntar kita bikin satu lagi ya. Jadi silahkan langsung komen di bawah bro. Ada track ride juga bro. Ada transport bro baru. Ada power ride. Jadi ada track ride, ada coaster bro. Oh my god. Oke bro, jadi itu aja untuk hari ini. Thank you banget karena nonton. Salam. Gamers jadi.